Hey guys, assalamualaikum semua. Bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful channel. Let's get this video rolling. Ok guys, hari ni kita kembali lagi bersama si Smokey, satu-satunya Yamaha 125ZR saya, si Smoke, iaitu satu-satunya motosikal tuti saya ni. Di video kali ni kita nak update lagi pasal si Smokey. Seperti korang tengok dalam tajuk, hari ni kita nak tukar dia punya mono guys. Ok, sebelum saya tukar mono, korang nak tengok kat sini, ini adalah mono lama saya, iaitu mono daripada Ohlin Kopi ni. Ok, secara jujur saya tengok dia punya apa kata appearance, saya memang minat lah sebab dia ada gas, lepas tu colour gold, lepas tu kuning kan, memang cun lah orang kata kan. Cuma mono kopi ni faham-faham lah guys, dia tak tahan lama. Sekejap saya tunjuk ya kenapa saya kata dia tak tahan lama. Kita tolak pakai tangan guys, saya duduk. Ok guys, seperti korang tengok tadi, memang dia dah lembut kau-kau punya. Kalau saya bawa double tu guys, memang jejak ketak-ketak kan, kena dia punya spring. Kalau single masih lagi boleh lah, cuma dah boleh rasa dia punya lembut. Kalau korang nak tahu korang punya mono dah out ataupun tidak, dah betul-betul lembut ataupun tidak, yang pertama sekali korang dah adjust benda tu paling keras dan juga paling tinggi contoh lah kan. Yang kedua, bila kena bumper, dia apa, dia rebound dua kali, sat-sat. Ha, tu maksud korang punya mono absorber dah out. Okay, tu petanda dia. Dia selalunya kena sekali je, sub sekali okey lagi. Lepas tu tahap mendap dia, tahap mendap dia, walaupun dia sekali, tengok tahap mendap dia. Yang paling teruk sekali, dia beralun dua kali ataupun rewind dua kali, sub. Tu maksud memang masa dah time lah untuk kita tukar kita punya mono. Okay guys, di video kali ini mono apa yang saya nak pakai untuk si Smokey ni, jom kita sama-sama saksikan. Let's go. Warga guys, apa khabar korang? Harap korang berada dalam keadaan sihat semuanya dan semoga urusan korang dipermudahkan insyaAllah pada hari ini dan juga hari-hari mendatang. Yap, ok guys, di video kali ini seperti korang tengok tadi, saya punya mono untuk si 125ZR saya dah lembut, sub kan. Mono kopi je kan, kopi Ohlin ni menang gaya je, pakai sekejap je dah out dah. Kalau diikutkan saya penggunaan dia pun, saya bukan pakai sangat pun motor tu, si 125 bukan pakai sangat pun, kebanyakannya frame je kan. Jadi di video kali ini kita nak tukar dia punya mono swap. Jadi korang tengok dalam tajuk, hari ini kita nak pasang mono swap daripada Racing Boy. Ni dia, ni dia. Tarah. Ha, ni guys, inilah mono swap RCB yang kita akan pakai dan kita akan masukkan dekat saya punya si Smokey. Jom kita tengok lebih lanjut tentang mono ni. Okey guys, untuk mono ni dia punya model dia adalah E2. Dia panggil sebagai E2 line eh. Okey, mono swap absorber untuk 5Z SE, color dia black lah. Dan dia model dia jenis dia E2 line. Jom kita unboxing. Tarah. So, ni guys, dia punya mono shock absorber kita daripada Racing Boy ni. Tu dia, mantul. Okay, macam biasa dalam ni dia bagi sekali adjuster besi panjang ni untuk korang ketatkan. Dia bagi dua lagi extra guys, dua lagi. Okay, macam biasa dia akan bagi stiker, Racing Boy stiker, dan juga macam biasa juga guys, Racing Boy akan bagi warranty card. Ni korang kena simpan warranty card dan juga manual instruction. Ini standardnya, mesti Racing Boy bagi punya. Terbaik. Ini cara-cara adjust dia, korang tengok. Cara-cara nak adjust macam tu guys, cara-cara dia. Begitu rupanya, nak adjust preload dia dan sebagainya. Okay, paling penting sekali warranty card korang kena simpan lah. Yang ni kita akan tengok ni, dia punya mono ni. Memang smart mono ni guys, smart gila. Walaupun dia colour hitam tapi dia smart. Kalau korang tengok kat sini, ni boleh adjust eh. Ada logo RCB kat sini, lepas tu ada RCB juga kat sini. Dia punya gelung dia tebal, gelung dia memang tebal. Jadi tanpa masa, jom kita pasang mono ni dekat 125. Let's go. Okay guys, macam biasa kita buka set dia dulu.
So kita tak boleh nak pakai kat impact guys sebab tak ada ruang. So kena buka manual lah cerita dia. Okay, kita dah keluarkan kita punya oli kopi. Okay guys, kita masukkan kita punya monosop daripada Racing Boy ni. Padu gila. Okay guys, kita adjust sikit guys dia punya ni. Longgarkan dulu baru kita boleh adjust. Tidak nanti keras guys. Okay guys, akhirnya siap juga pemasangan monoshock, single monoshock kita daripada Racing Boy E2 Line. Fuh, memang nice guys. Barulah 125 ni balik ke Fitron guys. Member saya ada cakap lah, benda lah 125 pakai gas dia kata kan. Baik suku je pakai gas. So sekarang kita pakai yang biasa lah kan. Ni daripada Racing Boy, iaitu E2 Line, colour hitam, nice. Kalau korang tengok saya dah adjust banyak tu, adjust tu banyak ada lagi lah, masih ada lagi, tapi saya dah test tadi, saya rasa okey lah untuk diri saya. Jom kita tengok balik dia punya rebound. Ok, saya rasa nice lah, ikutlah keselesaan korang, tapi saya rasa agak rendah sikit daripada yang tadi. Motor saya agak rendah sikit lah. Ok guys, jadi itulah sedikit update daripada si Smokey. So kalau korang tengok kat sana, saya ada 3 biji mono. Ok, ni mono tadi Olin tadi saya keluarkan. Ini pun ada member nak juga. Saya dah bagi tahu kat dia dah, yang ni agak lembut sikit, tapi dia kata dia nak, sebab dia tak suka keras-keras sangat, dia nak lembut. Ni sebenarnya boleh ajar lagi ni. Ni sebenarnya dia boleh ajar lagi ni. Ni ada fast, ada fast, ada slow. Lepas tu atas ni pun tengok, saya belum meja lagi ni. Ha, ni boleh ketatkan lagi ni, ada banyak lagi. Ini pun saya punya Wilebra ZR Rapido yang lama tu pun, ni pun ada orang book. Kejap lagi dia datang nak beli. Ini pun saya punya monoshock absorber yang dulu mula-mula saya pakai untuk 125, ini pun dah ada orang book. Tiga-tiga barang ni dah ada orang book lah. Yang saya dah tak guna, mungkin macam mono, sport rim, apa-apa sajalah yang saya ubah, saya simpan je sebab saya nak clearkan store. Mungkin saya akan jual. Semestinya barang-barang yang saya nak jual ni memang murah lah sebab barang second hand, tapi saya akan pastikan barang tu masih elok dan boleh diguna. Ok guys, untuk update si Smokey di video kali ini sampai berakhir di sini saja dulu. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, saya jumpa korang di dalam video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See ya.